Hai guys, balik lagi di channel Mas Ruk Video bersama aku, Cici. Jadi seperti biasa ini, setiap hari Jumat, PT Mitra Angkutan Sejati itu melaksanakan sebuah kegiatan untuk berbagi bersama adik-adik di belakang ini, adik-adik anak yatim. Nah, jadi di belakang ini kita bisa lihat nih, Pak Rudi lagi ngobrol juga sama adik-adik di belakang. Kalau gitu, jadi langsung aja ke Bapak Rudi, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Rudi? Boleh. Oke. Okay. Adik, jangan takut. Ah, takut. Gendong. Sini. Ayo. Peluk. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bernaung dari perusahaan PT Mas, ya, mengundang saudara-saudara, adik-adik ke perusahaan kita. Dalam hal ini perusahaan ingin memberikan kita katakan sedekah, ya, zakat, ya, yang zakat itu merupakan suatu hak dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi yang menjadi motivasi saya mewakili dari perusahaan yang tempat saya bernaung kepada adik-adik yang saat ini dikatakan anak yatim, ya. Ya. Anak yatim, ya. Iya. Jadi anak yatim jangan merasa rendah diri, ya. Jangan merasa kecil hati, ya. Karena sebelum adik-adik menjadi anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jadi anak yatim. Ketika anak manusia meninggal dunia, kata Rasulullah, yang tinggal semua amal ibadah terputus kecuali tiga perkara. Semua amalan orang yang meninggal atau orang yang mati akan terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama apa? Hah? Kecuali ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anak yang soleh. Ketiga apa? Harta? Harta jahiriah. Nah, kita perusahaan PT Mas ini akan memupuk namanya harta jahiriah. Ya, amal harta jahiriah. Jadi adik-adik di sini harus memotivasi diri, mengingat kepada kedua orang tua atau salah satu dari orang tua yang meninggal dunia, aku harus menjadi anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh itu akan langsung disampaikan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua kita yang meninggal. Jadi tiga perkara itu, ada satunya itu modalnya itu hanya terserah kepada adik-adik kita, adik-adik yang di hadapan saya. Kalau sayang kepada kedua orang tua atau salah satu orang tua yang sudah meninggal, jadilah anak yang soleha untuk membalas kebaikan ketika orang tuanya masih hidup. Keutamaan anak yatim itu banyak, jangan merasa kecil hati. Di dalam Al-Quran ada 22 ayat, boleh periksa, tentang menceritakan anak yatim. 22 ayat tentang menceritakan anak yatim. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan melindungi anak yatim. Jangan kecil hati. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak menyayangi anak yatim, berarti mereka bukan orang muslim. Karena Allah memerintahkan dalam kitab suci Al-Quran 22 ayat tentang menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim, menyayangi anak yatim, melindungi anak yatim, berbicara jangan kasar kepada anak yatim. Backingnya siapa ini anak yatim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam perut sudah jadi anak yatim. Itu membuktikan bahwa Allah membuat suatu skenario cerita bahwa anak yatim itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi adik-adik. Ya, memotivasi adik-adik. Perusahaan PT Mas memberikan santunan per setiap minggu sekali. Memupuk harta jahiriah. Karena manfaatnya banyak. Pertama, ketika mati, yang tidak putus adalah tetap harta jahiriah. Doa-doa anak yatim ini dimunajat sama Allah. Ya, kita nggak minta didoakan, tapi kalau adik-adik mau mendoakan, alhamdulillah. Doa anak yatim itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa anak soleh itu doa yang akan doanya sampaikan oleh Allah kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga
kita tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Kita tidak hanya bertemu di sini, ya kita bisa bertemu di luar, ketemu dengan adik-adik, kakak-kakak ini, kak, bang, ya. Ada ambil hikmah menjalin silaturahmi antara adik-adik dengan perusahaan PT Mas, Mitra Angkutan Sejati. Saya kiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang sudah ada bersama kita nih Ibu Yati. Jadi Ibu Yati nih. Jadi kita mau ngucapin makasih nih sama Bu Yati udah ngumpulin data-data terus juga udah mau membawa ke sini, udah mau repot-repot. Semoga kegiatan seperti ini bisa berlangsung setiap hari Jumatnya dan semoga Ibu Yati tidak lelah ya, Bu. Enggak, insyaallah. Mudah-mudahan enggak. Kami yang makasih banyak nih sama PT Mas ini udah mau peduli sama lingkungan, terutama sama anak-anak yatim kami. Mudah-mudahan ini berkelanjutan ya, Bu ya, biar anak-anak nih biar anak-anak ini ada jajan lah sehari-hari gitu, maksudnya ada untuk sekolah gitu. Mudah-mudahan juga PT Mas ini semakin maju, semakin murah rezeki untuk mbak-mbaknya juga, amin. Makin cantik. Amin. Kami mau kasih banyak intinya gitu. Ya, semoga walaupun tidak terlalu banyak duitnya yang diberikan, tapi semoga bermanfaat ya, Bu ya. Amin, pasti insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk adik-adik yang udah mau datang. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Makasih udah mau nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Mas Ruk Video. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update dan video terbaru dari kami. See you guys on our next video. Bye-bye.